Nah, oke, terima kasih. Selamat malam, Pak Robert. Ya, Pak Robert Wendur namanya, Pak. Vendor ya. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Alkitab. Sebetulnya banyak sekali ayat-ayat, pasal-pasal yang menceritakan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Alkitab, Pak. Akan tetapi, nah, berhubung ada suatu sub pembahasan yang pembahasan ini akan dibahas oleh Pak Dr. Degi Ngadas. Nah, Pernah mendengar nama ini, Bapak? ya, saya juga sering ikuti video beliau. Nah, ya, tapi sampai detik ini saya belum ada tanggapan dari Pak Degi Ngadas, padahal sudah saya nanti-nanti agar beliau dapat menghubungi saya melalui Skype ya dengan akun Yonatan Nandar. Jadi bisa dihubungi kapanpun dan dimanapun. Saya berharap seperti itu, Pak. Karena tapi sampai detik ini belum ada itikad baik dari Pak Dr. Deki Nggadas. Nah, untuk menstimulus beliau, mudah-mudahan video ini dapat dilihat oleh Bapak Deki Nggadas. Maka saya akan membahas nubuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Injil Matius pasal 21 ayat ke-42-43. Mungkin Bapak bawa Alkitab, pegang Kalau Alkitab, Pak.